Halo, Kompe Cikgu. Lagi di Kompe Max. Sini. Yeay, selamat datang di konten Kamis. Kamis Remix. Ya, jadi ini episode berikutnya ya. Setelah minggu lalu kita episode ketiga. Apa? Kemarin sama Putu yang Twice, Blackpink sama Red Velvet. Dan kali ini sesuai yang top komen ya kali ini. Iya. Sebenarnya top komen itu ada tiga. Jadi itu dia satu komen dia ada tiga. Jadi kita pilih yang atas. Mana ya? Guys, harusnya tuh kalian cuma satu aja gitu. Jadi jangan tiga-tiganya. Ya, jadi kita tetap pilih yang paling atas dari nomor satu yang top komennya. Jadi kita bakal reaction Spring Breeze dan Spring Day. Wonderland dan BTS. Sama-sama Spring. Spring-springnya nih. Apalagi ini bulan April ini kan? Spring itu kan pair. Pair. Hah? Spring itu pair. Iya kok iya. Enggak, spring itu adalah musim semi. Jadi kayak gimana kolaborasinya antara Warna dan BTS bukan, gitu bukan ya. Bukan kolaborasi sih kok. Mash up ya kok. Mash up. Kan se pengennya gitu ya. Oh iya, pengennya. Udah enggak mungkin. Pengennya sih Warna. Satu udah juga. Langsung ya, ayo kita mulai. Warna One X BTS. Ini enggak bisa lebih naik kan? Oh. Ya, bukan Boba Shiki. Salah, guys. Jadi instrumentalnya tuh BTS, nyanyi One One. Kan lagi nyambung. Tiba-tiba. Harusnya ini bukan baru poci. Baru me? Gak jadi. Tapi ada masih ada backnya BTS. Iya. Tapi nyambung. Masih loading nih otaknya nih. Abis ini nunggu sih. Sende nangkoci di mana umpara michi na kamyo. Lagunya apa musiknya umpara michi na kamyo. Mau nyanyi tuh takut salah. Mau nangkoci gitu mana nangkoci yang ada nangkoci. Lagu kedua lagu Koci. Kangen nih tuh. Bang. Oh, begini. Rasanya jadi panjang ya. Iya benar. Oh, rap Wanawan, pakai shape. Ujin. Jadi ganti-gantian Wanawan, BTS Wanawan. Beijing aku. Aduh, kangen banget Beijing. Ini pasti non koci nih, pasti non koci. Ayo kita tungguin ya, Harwan nih. Belum. Abis ini pasti rapnya BTS. Nungkoci beli 7-8 Nungkoci. Kalau enggak imbang. Adil sih. Ini ada musiknya gak sih? Ada musik mana-mana gak sih? Lebih kencang BTS. Iya, di sini kok mana-mana hilang gak? Iya. Harusnya abis ini mana-mana lagi gak? Kok gitu sih tadi? Agak kayak di mix lab, tapi kayak kurang overlapnya kurang smooth ya. Wow. You're my best friend. Lagunya jadi panjang. Iya jadi panjang, tambahin gitu ref sama ref.
ini kurangnya cuma itu doang sih. Pas rapnya, pas partnya BTS kayak warna-warnanya hilang gitu. Iya. Jadi gak jatuhnya mess up, jadi gabung-gabungin gitu. Tuh kan, masuk kayak sih. Langsung hilang, tapi hilangnya langsung zup, gitu loh. Harusnya kan dia tapi ada intronya dulu ya. Pas di part warna-warnanya ada suara BTS-nya, ini masih bagus sih jadinya. Iya, nah, ini masih ada itu yang BTS instrumentalnya. Oh, kurang kedengeran. Ya senyum-senyum ah. Jadi makin kangen. Udah. Padahal udah nungguin. Habis. Jadi enggak ada uwa-uwa. Iya, ini udahan. Udah. Loh, kok? Seru. Ayo gimana reviewnya? Jadi tunggu sebelum kita review, ini sebenarnya kita bikin konten ini bukan buat menjelek-jelekan mashup-nya. Yeah, jadi kita tuh bangga gitu loh, maksudnya kayak para kreator yang bikin mashup remix gini mereka keren banget gitu loh. Jadi kita mengapresiasi sih sebenarnya kan dengan bikin konten kayak gini. Gitu. Jadi buat kalian yang lu bisa ngatain doang gitu, sebenarnya enggak, kita ini menyampaikan opini sih kalau bikin konten. Kalau misalnya emang editannya bagus kan kita puji juga, kalau ada yang part yang kurang kita bikin kritik komentar juga komentar sih. Keren. Dan ya, ini supaya mereka kedepannya lebih bagus lagi. Betul, masih banyak kan lagu-lagu baru mungkin nanti di TXT gitu. Betul. Gimana, balik lagi ke sini. Spring Breeze, Spring Day. Remixnya kurang smooth sih. Kurang smooth. Iya, pas pergantian partnya misalnya dari BTS ke One-on-One gitu kayak agak kurang smooth gitu. Cuma overall kalau dari rapnya bagus sih. Oke okay sih. Karena lagunya juga Spring Day sama Spring Breeze mirip. Nyambung. Cuma lagunya jadi agak panjang aja. Ref sama ref digabung gitu. Cuma yang kalau disayangkan yang tadi ya pas part BTS-nya yang warna-warnanya kayak tenggelam lah. Tenggelam gitu pas, tapi pas lagi suara ref-nya. Atau mungkin kita enggak kedengeran kali ya. Mungkin pakai headset mungkin ya. Mungkin ya, mungkin harus pakai headset. Karena kita kan gitu lah. Dengar dari speaker jadi mungkin kurang kedengeran gitu. Cukup membuat rindu. Iya, cukup membuat rindu. Bejin aku, Jihun aku. Abis ini dihujat. Enggak, Jihun punya aku. Bejin punya aku. Sorry guys. Oke, mungkin sekian dulu reaction apa kami kali ini. Jadi sekarang tugas kalian adalah komen. Di bawah ini lagu apa ya berikutnya yang bakal kita react. Jadi ingat ya formatnya kalau bisa satu lagu aja, jangan tiga lagu kayak gitu. Bingung guys. Satu lagu, terus ada linknya sebelah, link YouTube-nya. Jadi kita nggak salah dia gitu. Ya, jadi sampai ketemu di konten Kamix berikutnya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin sekian dulu. Thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan akhir kata. We bring Korea to you. Bye. Bye.